Tahu aja deh, di mana deh? Kamu parkirnya di mana? Ngikutin aja lu. Air ya. Guru diangkat ini malah duduk di bawah jual buku emang susah juga ngasih kelas itu. Nol tahu gue parkir di mana? Tahu gak lu? Jalan aja lu. Ayo mana kalau mana? Salah jalan ya. Tidak, kita langsung aja kan. Cepet ada Wow, mana lu? Diangkat aja lu, Del. Ini, Del. Lihat dong. Panjang. Orang lah. Naik mobil. Naik mobil. Pukulan kalau kami mulai sekarang. Ini orangnya no. Halo. Iya masih di. Selamat datang. Mana masih BP? Kabar. Halo, selamat datang. Mana masih BP ada? Di sana. Aduh lupa gue nih. Hilang. Tidak bisa deh. Ini macam lupa kasih bawa. Di jalan dulu. Dari belakang aja. Ya, Ming. Buka dong belakang, Ming. Masukin itu gampang. Jatuh pada. Di depan aja ngapain? Di belak depan. Taruh itu koper. Kalian gua bilang barangnya suruh turunin pada kantong-kantong itu, dia pikir dua tatak. Cuma cuma lagi ya. Jalan koper dia. Lagi berduaan tuh lama banget jalannya, yang satu sambil main game. Jalan, si hitam. Wah, wow. Mari polis lagi. Ini masih nyantri loh. Ini dapat jaman. Ini nanti tunggu deh.
Hey. Ya tunggu nih, itu mobil pada ngantri. Udah mau ke sana ya? Ada di ini dekat ini nih. 2F, eh, 2E. Udah sama Teh Ihwa. Dari Poro oh, iya. Oh, itu dia belok kiri. 2 apa tuh? 2 apa? 2E. 2 apa tuh? 2E ini. Mau nyebrang. Nggak bisa di situ kok itu, nggak bisa, nggak itu bisa. Buat taksi. Nggak bisa di ada situ. Ada stikernya. Nyebrang. Mana yuk, balik lagi akhirnya. Tadi emang gimana? Lagi jalannya lama-lama sih. Hah? Lu tunggu di mana, dekat depan yang itu aja dah. Yang ada depan Roti O sih, yang banyak orang pada nunggu tuh depan Roti O nih. Udah suruh nyebrang aja, nyebrang po, nyebrang. Nanti ke kanan. Yang tadi yuk. Baso apung mana? Nah. Kok ke baso apung? Nah, coba lo juga. Baso apung itu. Iya. Mbak. Kamu lihat di mana? Tapi pegangin, Pak. Kasih. Lu udah kasih lihat belum, Del? Sendok, Pak. Mobilnya ini. Dia udah kelihatan. Mana? Ya. Dekatnya. Dekat lah itu. Kelihatan. Bisa bawanya. Oke. Kasih lihat dong, mobilnya. Kasih bawa cokok sejabrak. Pak. Koper. Tuh. Si Alco tadi nabrak orang tuh. Selosok. Nabrak apanya? Rempet orang tadi pas di parkiran sini. Orangnya minta ganti rugi, gopay ceng. Tuh kasih lihat noh. Wah. Lu bilang gopay doang. Ya gopay ceng itu 500.000. Gopay doang. Gila. Bisa tuh. Lu kenapa bisa sampai gitu lagi? Ya orang tadi kita lagi mau lagi parkir, dia mau keluar, dia gas, enggak taunya kita jadi nyerempet dia minta ganti rugi malah. Udahlah. Dia terus ngamuk-ngamuk depan mobil. Enggak lagi di mana? Lu lagi mau kesini apa gimana? Ya lagi nongkrong di sini mau parkir dari tadi. Jam 1. Tadi ngapain lagi parkir di sini? Parkir di situ tadi. Kita parkir di sini lah. Dari tadi orang-orang di sini, lihat noh. Kenapa lagi yang lama bener? Kita udah dari jam 1 siang. Bukan belakang, Bu. Katanya. Bukan orang ini nabrak. Mobil lu hancur aja tuh. Nah, lihat noh. Apa? Nyerempet orang. Tuh, siaco tuh. Iya. Belakang aja deh. Ini. Ayo. Bukan nih belakang. Apaan? Ini susah udah penuh di sini. Gila aja. Lagi tuh mobil taksi yang kemarin aja tuh. Halo. Selamat datang. Langsung kayak berubahnya. Memberikan keselamatan ya. Puji Tuhan ya. Nabrak di mana emang? Nabrak tuh, si Aco tuh. Tadi pas sama lu. Oh, ini Air Minum siapa, Neng? Dingin. Ikon. Kan gue udah bilang pesawat dari sono kan jam 2.45. Mungkin sampai sini kalau lebih jembatan. Oh iya. Halo. Halo. Tadi malah orangnya minta 1 juta ya, Po ya? Itu ngasih ya, Bang ya? Enggak. Kita anterin lah ke bengkel cat terdekat. Kasih lihat aja tuh, Po. Ini bawa gimana, Bu? Masih lu bener. Lu disuruh benerin sama Abang ya? Ya kita masih benerin lah. Masa kita enggak mau benerin? Dia udah sampai ngamuk-ngamuk, dia keluarin pisau tadi. Antuy. Iya. Bukannya nah, aja dong sialan dong. Dia yang salah kenapa enggak mau ini? Tanya polisi sapam dong. Man belakang ada itu Pe, barangnya Pe. Ayo malu bangun dulu si Pepe mau ini masuk. Ini aja lagi ada mobil. Tapi pintunya bisa enggak ini? Tuh. Itu udah bisa tuh udah terbuka. Siapa?
Iya, ke LSP itu ada mobil, ada apa yang berpinggir. Udah masuk cetan. Udah Tuhan berikan keselamatan, pulang. Ini gimana pula orang mau duduk? Udah masuk cetan. Udah mulut abangnya sama kayak dia lagi. Gua bunuh lu. Aduh, nyari masalah dah. Dia orang grab, mungkin dia gak dapet duit kali itu, stres berarti. Gila. Stres juga kecil, gak dapet duit. Malah keluarin duit. Main terus. Kalau gua belum buka handphone tuh pasti belum aktif handphonenya. Iya. Kunci. Emang. Ya. Jadi aku ikut. Ya, nomor gua. Ya mama mau ngomong dia. Terus tungguin. Iya. Terus mau kayak gimana tuh tadinya? Mau ceritain. Enggak, cara sendiri. Oh begitu. Nyobraknya gimana? Jadi ya itu pas lagi di jalan ya. Banyak dah. Ngerempet dianya punya mobil. Pagi bawa pertama. Mana Feli? Kok tante sendiri? Masa begitu doang? Iya lah, ngerempet. Caranya gimana dia begini? Terus lu begini. Gua mau masuk. Kayak gini lah ibaratnya lagi padet. Dia gas, dia malah jalan. Ya kan nanya ya. Salah dia dong. Diajak mama aja begini. Ya yang salah kita lah. Kita kan di depan dia. Makanya begitu kita punya body udah di depan dia. Iya, dia di mobil. Ya bodinya dia lecet parah. Lecetnya cuma satu tempat. Iyalah hitam, abu-abu. Ya, caranya jam 2-an. Mobil apa gitu terus? Yes, Honda Jazz. Mobil segera. Mobil apa dia? Mana orangnya? Honda Jazz. Orangnya udah pulang lah. Masa dia masih di sini? Ya udah ngapain kita ganti? Udah mah di sono juga ya. Iyalah, orang di sono juga. Ngaco. Kenapa? Udah Mimin transferin kasih dia orang bengkel dia. Udah lah. Kembali kong dia. Ya. Orang bengkel dia anjing dia satu. Ya, dia enggak dapat duit kali itu gara-gara itu stres kali itu gila. Udah. Udah. Begitu kiranya kan tiba-tiba keluar kali. Anjing enggak sadar. Kan lu kan tahu kan kalau handphone kalau belum aktif tuh pasti lagi delay. Tadi aja gue gak pegang handphone mulu loh. Gue ngurusin boarding, ngurusin apa segala macam. Makanya nelfon-nelfon terus kan memanggil terus itu berarti kan masih dalam pesawat, ya kan? Iyalah. Ya, kita kan lagi di bandara Singapura juga kan, kita kan lagi boarding dulu. Gue sibuk kan. Si Cencen punya ini kan aplikasi kan sama gue. Gue mesti cari dulu. Handphone udah pegang ya? Nih, itu juga kawan udah bawa tuh handphone. Apa ya kalau orang lagi ngomong apa selalu ganti kok. Di padang ntar gue dibunuh di situ loh. Dari mana lu? Dari masalah sama orang. Kita tahu jawab lah. Aja dua baret tuh. Ya, gue juga udah bilang gue juga baret nih begini. Tapi gue nggak mikir. Kok dia gak ada? Mak, masuk dibilangin begitu mak, mobil kita juga begini, dia gak mau ngalah juga, gak mau ngaku. Gak mau ini. Sebenarnya yang nyelak duluan siapa? Yang maksudnya robot? Dia lagi ini? Parkir, ngaco gak sih? Dia lagi parkir, tiba-tiba dia mau jalan. Dan kita baru mau parkir. Gak taunya dia jalan, dia ngegas. Ceng. Nah lah. Ceng. Iyalah. Dia di depan mobil mak? Di sampingnya, ngerti gak sih di sampingnya? Lalu tadi masalah juga sih, lalu kita pulang lagi makan terus si mencret dulu, sarang lagi makan, si mencret apa? Dia lagi makan, terus si mencret tuh buset, dia lagi makan terus, handphone dua, telepon sih, enggak sopan kayak gitu. Terus orang langsung liatin. Mana tuh bapaknya tuh, siapa lu tuh? Ya udah sih ya. Siapa yang mau makan sekarang? Beda rumah, bebe beda rumah. Aduh ini jalan dari mana ya? Udah gak tau sih jalan rumah. Najis. Tadi udah becek, gue tuh udah dingin lah. Iyalah, mana tuh tadi? Nungguin lu punya ini telepon, telepon terus efeknya
Pak, kasih lihat tuh Pak, itu bonnya, Pak. Ya, nanti kira ya kita ngebohongin lagi. Daripada ntar tiba-tiba ini ayo, dia udah baret-baretin tadi. Udah jahat ya. Siapa dia tuh orang? Ya iyalah. Di mana? Belakang apa depannya? Di sebelah itu dia udah sempet baret-baretin dikit. Coba kalau kita bilang itu cuma salah saya gini nih. Wah, bisa di ini kita sundut pakai apa? Dia udah bawa pisau dia. Iyalah. Jatuh tajam. Ini mau kemana nih, Pak? Pulang apa gimana? Juga kena ini lo ya. Pak. Rasanya lo. Pak. Pulang apa gimana, Pak? Oh iya ya. Piku apa yang jualan? Buset, tak jualan. Ada situ mah capek. Enggak ada capek. Hari ini rame. Di aja orang. Hari Minggu rame hari ini ya. Rame ini hari Sabtu ya. 14 banget sih. Pulang sendiri aja gua. Oh, Lenan. Apa sih? Gua pulang sendiri aja lah. Gua di Tangerang nih. Lu gua turunin di situ ya, lu tumpuan si Medan, suruh jemput aja. Mana nih jadi nih? Cencen mau turun di mana? Dia mau nggak lu? Ini gimana ini? Nunggu-nunggu. Ya nantinya pulangnya tuh. Di mana ke? Di ini aja dekat apa sih? Lu ngapain sih, Chan? Gua jadi bolak-balik, Chan. Mas, jadinya siapa yang nyuruh nganterin ke rumah? Nah ini gimana cepetan ini? Lu sekarang tumpuan dia, si Bego. Ngapain sih dia? Nggak mau, orang ah. Pasti nggak mau deh. Jelas, dasar. Jadi gimana ini? Oh itu aja kayak pintu air, pintu air. Udah, koper lu gak bawa. Lu jalan. Aku mau nyuci baju, koper gue gak bawa. Abis ya di sana ya? Hari ini kan malam minggu, rame. Mana ada jualanannya? Pintu air, pintu air. Mana ada jualanannya? Ini ada. Apalan? Acang. Enggak dikit kan? Ayo pulangnya dah. Jelas so. Pergi, nah, di belakang di tenteng, di samping dia tangannya. Tahu di kanan kiri boy lagi. 214. Itu udah masuk dari barang tadi. Laku ya. Tinggal 6 biji, tinggal 6 botol dong. Ya tinggal 6 botol mau ke situ mau ngapain? Ini ada lagi. Ini. Nih 24 lagi jadi 30 botol. Mau pergi-pergi lah, sebentar gue lagi yang disalahin. Lu sih. Lu sih. Dia mah ajak bengkel kenalan dia mah dicongti. Ayo, turun dua-duaan sama-sama. Gue juga turun tadi. Gimana Pak? Cuman begini doang Pak ini. Ya awalnya minta cek jauh. Minta jetial terus turun ke 600. Tadinya, iya. Dia udah kongkalikong. Telepon-teleponan pasti. Dianya, mobil dia yang minta. Iya. Dianya tadi yang minta, bukan bengkel. Bengkel mah cuma berapa tadi? 600 ya? 600. Terus main bilang, ya tolongin lah ini segini doang nih. Masalahnya dikecil sebenarnya. Cuman ya, karena ayo, dia punya kan, itu aja. Ya mau kalau lagi di pekarian tuh sama polisi tuh dia yang salah. Kenapa dia main gas aja? Emang dia lagi narik penumpang? Hah? Lagi turun penumpang apa gimana dia? Ada penumpang. Habis orang turun di jalan. Sekarang dianya main handphonenya tadi ya, Mak? Enggak. Main handphone orang ngaco ya, juga nanya main handphone. Oh, dia ngantuk kan di jalanan lagi parkir yuk. Lagi market posisinya ngejemput dulu, tau gak? Lu tadi kalau bisa itu tuh, lu pakai dulu di tempat yang banyak orang pakai mobil. Jangan ini. Kenapa pakai di jalan situ? Lu mau deket apa jauh? Itu jalan tuh dari situ, nggak ada tralis, nggak ada apa jalannya. Lebih jauh. Orang-orang banyak yang nggak apa-apa lu pakai situ aja dulu. Nanti ya, kalau mau udah selesai baru gua ini. Telepon. Kejadian yang nggak. Lu lihat kayak gini nih, ah? Ya. Bisa berapa juta lagi gua? 2 juta lagi. Ya, dia yang ini, udah biarin diem juga. Ya. Bagus kita ini tanggung jawab ya gua ya. Kalau tadi kita tiba-tiba dibunuh di situ gimana coba? Ayo. Enggak udah ngeliat lagi lu. Catat aja tuh nomor. Yang ngapain kita catetin nomor plat orang? Ini gimana nih jadi nih? Pulang apa gimana nih? Orang aja kita enggak tahu. Ah, lu Chan, lu gimana sih Chan? Besok ikut aja. Oh, jelas udah, Sar. Enggak ini jadi cepetan. Udah orang nyampe itu aja, nyampe pintu air, orang dibilangin ah. Sebentar lagi, Nanca. Ya udah itu Chan bilang kan itu sebentar lagi. Enggak mau. Sampai malam gue jualan gue. Nyampe pintu air enggak mau ah. Orang ah. Dia mau cepet
kayaknya gitu. Gak ada, kan udah gak aktifkan lagi energinya gara-gara baret. Udah aktif itu, udah aktif, sendiri. Gak bisa dikontiin lagi. Udah menyala abangku. Awas, belum terbang, dia makan. Ini dia makan nasi. Iya, belum pagi, belum makan ya pagi. Kapal udah mau jalan, mana bapak? Lagian bagi mau tidur pagi lu kencing. Terus ditambah baret ini. Satu kapal itu bisa berapa orang? 100 orang. Iya. Kan tuh kalau itu gitu. Hah? Kalau sama fanku anjing besar. Motor apa? Tanggung sekolahnya. Ya, iyalah. Dia mau cari apartemen di Kota Jakarta. Nasirnya bilang, lu bayarnya belum mahal. Kenapa? Mau minum nih banyak? Minum. Kenapa nggak dipakai? Banyak tuh air. Udah minum banyak sama pek gue sih. Lagi mau naik pesawat doang, kita mesti boarding, mesti apa, segala macem. Lu beli dendeng dulu. Enggak, cuma masalah dendeng itu. Lu juga kencing, udah habis kencing, jalannya lama-lama, liat leot. Satu jam. Gue bilang, cem. Lu udah nyampe dari situ jam 10, juga mau kencing belok-belok beberapa kali juga gak apa-apa. Lama banget sih, Cen, dia kencing, gue bilang. Waktunya jalannya liat leot, ya sengaja. Ini ngapain pakai menggol ke kanan lagi? Gue bilang, udah tahu. Pokoknya lagi mau cari... Jakarta. Masih di Singapura. Lagi mau identiknya tapiin. Gue bilang, ya gue lagi buka handphone kalau lagi liat ini tiketnya. Dia bilang dia mau kencing nih, sampai orang di bandara di Singapura sampai bawa sama dia. Apaan sih lo orang gue mau masukin itu nggak bisa lu bisa. Lu denger ya nggak bisa bisa orang. Ya gue nggak bisa bahasa Inggris gimana sih lo? Ya orang itu dia udah manggil lu. Gak jelas banget. Pelan-pelan cobalah. Dia mau jelas. Ya, kamu orang dong yang jawab di Inggris. Aduh, lu udah tahu. Jawab bahasa Inggris. Udah, ngomongnya kalau ngomong bahasa Inggris enggak tahu ya. Mau bahasa tapi begitu. Kok dia bisa? Ini dia sambil gerakin gini tangannya. Kok dia bisa ngomong? Ini katanya masukin paspornya. Dia enggak dengar malah. Oh, buat orang. Oh, masih di kantorannya. Enggak dong. Tapi lu pernah naik kan dulunya yuk? Ya dulu pernah naik lah.
Mang dulu sama sekarang masih samain. Sekarang nggak berani. Ya umur kan udah makin berumur. Ya, iyalah. Kira-kira gini kali. Naiknya juga kakinya juga kan. Ya biar berumur juga kan takut orang mana sih lu? Orang masih kayak dulu. Masih di sini posisinya tadi. Dibaretin. Ya, kalau ya, kalau kita mau ganti. Anjing. Dia lagi main pisau gitu tuh. Dia ada samurai juga tadi kasih lihat. Saya ada ya, banyak nih senjata tajam katanya. Ini dia mau tanyain dia STNK apa sih? Iya. Ngapain? Ini enggak bawa posisi, enggak bawa STNK, enggak bawa SIM, enggak bawa KTP. Dia bilang KTP, kan ya, ada KTP siapa? Kan mau punya dikeluarin. Dia bilang apa? Emang ada urusan apa nenek ya? Tadi dia minta KTP ini. Iya, Mas. Ibunya Batak apa kan itu? Dia juga meyakin enggak berani kalau lagi ada di posisi kayak gitu. Mau gimana lu ya kan? Itu emang enggak ada yang ngeliatin. Rame sempet terus dia bilang udah sono-sono, kalau enggak pada mati di sini katanya. Dia udah pada minggir. Pada kan ada satpam. Biasa ada satpam. Satpam juga enggak berani di situ. Kalau satpam aja berani dia bawa pistol mungkin dia takut. Satpam aja nggak berani gitu loh. Ada 9 orang tadi kita lihat. Nggak ada yang berani mendekat. Udah mau nggak mau kita tanggung jawab. Ayo bawa bengkelnya. Udah nyampe bengkel dia baru bisa diem. Udah nggak berani lagi ngeluarin apa-apa. Emang mobil apa dia? Honda Jazz. Udah ngomong Honda Jazz ya tadi. Bawa senjata begitu. Jangan kira makanya. Orang di jalan itu nggak bahaya, resiko ya. Bener bilang. Kalau lagi gimana ya, masalah kita nggak tahu. Iya, memang masalah kita bisa tebak hari apa. Iya, ini aja sampai udahlah pun, biarin deh kita tanggung jawab daripada kita dulu, mati di situ ya. Si, itu, si Kanto, iya. Mati di situ, ayo mobil lo, siapa yang terang bawa? Itu juga nggak bisa hubungin siapa sama mami, apa yang kenapa? Iya, dia bawa kita mati di situ lo. Bawa samurai gitu, lo bawa penumpang, berarti lu mau celur penumpang lu juga sama ya nggak tahu ya mungkin dia mungkin cari aman kali mungkin dengan cara begitu dia sampai kasih kita lo kalau nggak tajam mah kita nggak takut itu tajam lo sampai bisa baret-baret begini mobil. Asik makanmu. Lain kali kalau misalnya lu mau jemput, bisa nyala lagi di dalam aja. Di dalam dekat tempat parkiran aja. Kira ya, di situ. Kali-kali berani ah. Iya, tadi nah, ini juga sempat gua tanya, sempat ngomong apa. Juga ya, Po ya. Saya kan enggak ada salah apa-apa, Pak. Bilang gitu, Po. Ya tetap cari masalah kamu katanya. Malah kencengan dia, ya, Po. Bagus dia nggak minta 10 juta di situ. Lebih ngeri lagi. Gara-gara masalah dia yang punya ini.
Ntar gue berantem masih bego tuh. Masih bego. Iya, tapi kalau gua anak gua lagi mau duduk mau makan, mesti berantem sama dia. Dia bilang, ini rumah sama siapa? Rumah gua. Hah? Gua bilang itu bangku gua. Gua bilang, orang bisa bangku gua. Bawa sana bangku yang malu. Gua buang bangku yang bekas duduk malu. Ini mau makan di kamar kan berantas aja. Gak bisa nggak ribut. Setiap hari ribut dulu. Beresin ya, rapiin. Dia mah nggak mau. Padahal yang koren itu besi ini. Dia mah nggak mau sih dia ngusik-ngusik gitu kan? Hah? Hidup dia? Iya. Kerja aja nggak mau lagi? Hah? Mau nyantai di rumah? Orang yang lebih tua dari lu aja tuh masih mau kerja, hah? Gua aja mendingan gua jualan keping, banyak temen gua di pik. Kalian sebentar mau pulang kan? Kan? Aja lu? Kalian cepet ya? Udah ya. Dia bilang si Cecen kalau kuliah nggak mau diantar jemput, bukan diantar jemput, nggak mau tahu bayaran apa, nggak mau tahu. Ngapain kita mau kuliah-kuliah gitu? Ya sekarang orang kerja kan mestinya sadar, nggak bisa ini. Anak masih mau kegiatannya susah. Benerin mobil sampai 100 juta yuk. Mobil siapa? Iya. Duit tinggal 41. 145. Bulan jadi 30 juta. Siapa? Masih aja si Bebek. Si Bebek katanya mau kabur. Jaga toko. Jaga toko. Pokoknya toko itu. Barang-barang dewasa. Beneran. Bener kok gajinya segitu, Koy. Gajinya segitu beneran. Di luarnya no, Koy. Jiwa dikasih kan jualan jualan kacang di orang bar. Terus dikasih itu permen lolip, orang barnya pada makan lollipop, sepeda. Gua bilang, "Kenapa, ha?" Si Jiwa dikasih satu toples lollipopnya. Meme
lollipopnya udah habis. Dia bilang panggil jiwa meme. Yang kayak permen-permen gitu ya? Iya, lollipop yang ada gagang ya. Asum. Itu saya toples dikasih sama dia si PA. Gila, cina gila tuh. Kan gue masuk lagi. Cina darah. Iya. Meme, lollipopnya mana? Udah habis. Dia ngomong bahasa Inggris. Iya, iya, yes, yes, yes. Terima kasih banyak, Bu. Indonesia ke Singapura, ke Indonesia. Iya, gak jelas.
sebelah situ tuh info locker. Enaknya gua kerja sono punya kalau di tempat ya gua kerja. Itu langsung terang-terangan ditulis gajinya segitu-segitu. Kerjaan-kerjaan lain gak ada yang ditulis. Prostitusi. Ada lagi. Iya, gue itu coklat. Alamat Ruben. Apa? Apa deh? Apa? Apa? Geyang. Apa? Naik Grab, orang bego, stres. Naik Grab. Bawanya kenceng-kenceng, VA. Ini saya lagi di Geylang. Mana saya juga. Dia kan udah pasti udah tahu Geylang itu tempat-tempat jablay di situ, Pak. Mana aku di depannya? Ya aku duduk di depan lagi. Sekarang yang naik tuh kita orang. Kok emaknya bawa anaknya ke tempat sini? Bukan, ini dipikir kali ya. Penculikan. Iya. Ini ya, dia bawa anaknya ke sini. Maksudnya ngapain? Iya, kok ini tempat jablay. Udah lah, apalah. Ini kan banyak-banyak orang. Ah, yang mau pikiran itu doang paling enggak jelas. Di Geylang jualan gitu. Enggak. Makanya kok tik tangan lu enak banget ya. Di sini tinggal di daerah Geylang. Dia lihat dan dia bingung. Ya udah kamu turun dah. Pas naik tuh si Jamen dulu yang masuk. Yang masuk kok. Alif tuh ini kan. Alif. Itu ini mainnya. Ini anaknya banyak banget nih. Tinggalnya di sini banget tinggal ya. Gak dong ngomong gitu apaan sih. Dalam hati dia. Dalam hati dia. Pikiran lu dia mikir begitu ya. Dia juga gak tersenyum orang lain. Dia ngomong gelang-gelang mulu sama temennya. Kayak ya kontek-kontek gitu. Lu ngomong. Ya sekarang gua kan kalau gak jualan di gelang di mana lagi gua bingung. Udah gua pahamnya malam-malam kalau udah gak ada yang beli. Udah yuk kita kebar yuk. Gak mau mah, kebar, ntar gue diapa-apain. Nggak ya, ada gue ya. Bego lo. Udah diem sini, kebur. Ya itu kan makanya dikasih lollipop. Tiba-tiba dikasih lollipop. Emang ada yang jualan lollipop, permen. Oh iya. Iya. Toples. Dia bawa permen, bawa toples, lollipop. Anak muda kayak si pelosok gitu. Modelnya, bawa lollipop gini. Ada pada beli. Ada yang bawa bunga juga. Iya, bawa kembang. Satu berapa itu? Nggak tahu. $5 kali, bawa berapa kali. Yang itu gue yang satu datang hotel itu tuh nggak ingat sih nggak pernah staff. Oh iya, terus ya masuk booking hotel dia bingung ya sendiri yang dibikin nggak boleh yang buat 18 di bawah 18 tahun ya nggak boleh muka 15 tahun ini kan gue juga nggak tahu itu kayak alamat prostitusi hotel Wangto besar. Itu tempat nggak bener lah kali ya. Iya. Ya si mama demen tinggal di situ. Ya, jualannya di situ. Mana jual mana lagi? Terus baru pas si bohe datang baru dia percaya. Nggak sih pas yang bilang ngecen dari Indonesia baru dia percaya. Ya nenek jaga. Ya. Ah. Makanya gue udah bilang kan, iya mbak, kalau yang jaga nenek-nenek tuh, tapi masih mending bisa masuk berempat nih, gak kayak hotel yang ono yang pertama, gak bisa masuk, mesti tambah lagi, iya tambah uang lagi, ini berempat nih, bisa berdua, lo setan dasar gue bilang gitu, nah, kita mau nginep besoknya lagi, mau nambah lagi, gak boleh, no, go, langsung pergi, iya. Tanda sarung bulan. Enggak dia bukan bilang go, tapi bilang is a full penuh. Ada banyak orang yang booking bisa dikasih kunci kamar gitu. Karena kita berempat, nggak boleh rugi dia. Isinya dua orang gitu. Dua orang doang. Jadi kita hotel berempat kalau sama. Nah yang kita masukin ke dimensi lain itu pak. Itu bisa berempat di mana? Pindah lagi ke hotel lain. Coba yang kita masukin. Kalau kita masuk ke dimensi lain, tapi enggak. Yang lantai 12 itu yang 12 itu yang lu jualan gitu. Dekat yang gua datang juga situ. Oh. Cuma beda gang. Yeah. Si Cenceng yang nyari nih Len, ada Len. Hotel nih. Udah. Hotel 900.000 buat sekelas mangga besar. Sampai pulang. Iya. Gitu kayak kecil, lobbynya enggak kayak hotel kayak Aston gitu, enggak begitu. Oh iya. Gede, kecil ini kecil ya hotel. Hotel mangga besar. Yang lu fotoin itu? Iya.
kan tidur bertiga kamu sebelumnya oh. Gedean tuh gitu orang sebelah dia dia ngorok lagi pos tarik aja udah orang kalau udah dingin parah udah kayak orang mati. Gorilla dong. Tapi orang kecapean gimana sih lo? Ketik gue lu gak apa-apa tidur di bawah. Tidur di bawah. Apalagi kan naik tiba-tiba naik. Di sebelah tetap. Tidur orang mali kecil dari kita semua. Apa yang mau lihat ke Boy? Baru sampai nih harusnya nih ya. Malah itu jualan langsung sih jualan. Asyik pegas lihat. Pantat orang pegang. Dia ketakutan nih yang di atas tuh. Pantat orang pegang pegang. Dia siapa pantat? Dia pakai rambut palsu kan? Panas kan? Rambut palsu. Pakai masker lagi. Pakai topi masker. Opi tau nggak ada maling ditangkap, Rio ketakutan pasti dicari-cari. Iya soalnya kita orang tahu. Kita orang tahu. Tahu apa? Mau dipegang pantat. Oh itu kan cipet. Itu kan cipet. Gue yang pegang pantat dia. Oh enggak, gue yang pegang gue. Itu cipet. Ini soalnya. Ada orang ini ya, kan gua jualan di Bugis. Dia beli dagang gua, udah. Tadi tuh, orang itu. Bukan ya orang lain. Nah udah gitu gua dari Bugis, gua gini ceritanya. Siapa yang gak mau kalau itu sama dia, Be? Lagi-lagi gua liat lagi. Itu kayak apa dia, pas lu gak kenalin itu gua. Iya tahu. Sama siapa, Boy? Itu sama siapa aja megang? Pantatnya siapa itu? Tanya. Pantat siapa itu yang dia pegang? Dengan polos yang lo kasih apa, Boy? Itu si Pepe, Boy! Polisi nyari lu tuh, terus kagok gitu, Boy.
dia pakai wig langsung. Enggak deh, mau dia pakai wig keles. Enggak, belum dilepas. Oh iya, dilepas pakai wig masker, ya. Pakai masker. Iya. Maskernya dilepas pokoknya habis itu. Takutan dia. Enggak lucu, lebih lucu aja yang pantat itu dari tadi. Pantat. Lu makan apa dipegang? Emang udah makan? Woi, Pepe. Lu udah makan? Siapa namanya? Boleh enggak? Lu mau beli apa? Tadi bakso apung mahal di situ. Iyalah, tapi lu makan. Ya, makan aja situ. Tadi makan berapa? Lagi yang dari pagi buka pada keluar, kau bilang beli sana sayur. Radio memang nempel mulu, ya udah udah amat kau mah. Orang siap-siap. Jadi mau beli apa, Ming? Ini bisa di sini-sini nih. Ming? Sate aja lah, sate aja. Di Jakarta 100.000 udah dapat. Iya, dapat Aston. Bagus ya. Iya, dapat Indonesia. Sate ayam. Iya. Hah? Sate ayam. Sih, orang luar negeri kalau ke Indonesia pasti jarang kaya. Sate ayam. Hah? Sikayan. Sate sih. Orang kaya. Sate apa? Lu jualan kacang impor dari Jakarta ke Singapura apa enggak kaya lu? Hah? Dan nenteng buat berat.